Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari sahabat Jejak Alam Misteri Brebes ingin menceritakan di daerah Jalan Salingkut. Desa apa ya ini? Gedumuter, antara Gedumuter Bejugan. Gedumuter sampai ke Bejugan. Ya, cerita misterinya apa aja di sini, Om? Bukan misteri, sering terjadi kecelakaan. Oh, nyata ya, berarti. Nyata. Motor sama motor sampai pengendaranya tewas. Itu kabarnya mahasiswi yang mau ke UPS Tegal. Terus kejadian lagi seorang ibu-ibu yang mungkin pendengarnya kurang, udah diklakson tapi enggak mau minggir, nyebrang aja. Terus kena. Korban lagi tuh atau selamat? Kalau ibu-ibu itu selamat, cuman luka. Langsung bawa ke rumah sakit. Untung si pengendaranya tanggung jawab, diobatin sepenuhnya. Kalau yang pertama itu mahasiswi itu mati di tempat. Terus yang nabrak gimana itu? Yang nabrak waktu itu yang mahasiswi tabrak lari. Yang nabrak langsung kabur. Masya Allah. Gak kasihan ya tuh pengendaranya sampai nabrak. Ya lari, makanya hati-hati aja kalau lewat Salingkut, jangan kebut-kebutan. Yang penting berdoa. Menurut saya sih kemungkinan besar ya, Om. Mungkin di sini banyak hal kegoiban, mistis. Oh iya, jelas ada di sini. Apa aja itu, Om? Ya, kadang mistisnya ada nenek-nenek lewat. Terus anak kecil lewat. Ya Allah. Ada yang lihat. Ternyata ada yang kecelakaan. Kadang yang lihat juga yang bukan yang kecelakaan, orang lain. Sepertinya ada anak-anak lewat, tapi terjadilah beberapa saat kemudian langsung terjadi kecelakaan. Dulu di sini rawan atau persawahan? Dulu persawahan, jadi bilang persawahan tapi masih sunyil, masih ada rawanya juga. Sebelah sana pohon jati. Masih sekarang juga masih ada pohon jati. Di situ perkiraan kediaman macan tutul, tapi sering kadang ngumbar ke sini. Mungkin mencari mangsa bagaimana. Apa yang jaga wilayah sini? Mungkin itu yang berkuasa mungkin ya. Menurut cerita sih kalau udah namanya siluman itu dan luar biasa. Mungkin juga kadang di sini juga banyak yang hal-hal negatif juga, kayak orang pacaran gitu. Jadi mungkin mau berbuat sesuatu yang enggak apa sih namanya, yang enggak baik. Secara yang enggak baik secara hukum Islam, enggak halal, jadi marah. Kenapa ini? Masya Allah. Itu kenapa? Masya Allah. Tolong. Kenapa mas? Udah siap ya. Istighfar mas. Oh bapak. Astagfirullahaladzim. Tolongin mas. Allah wabar. Tolongin mas. Wa malaikati wa rasuluhi atu beratakutakun rahmatalil alamil. Takon disitu. Astagfirullahaladzim. Eh, kamu siapa? Assalamualaikum. Kamu siapa, dari mana? Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan coba-coba mengganggu ya. Kasihan warga sini. Itu tolongin mas, buruan mas. Pegangin mas, tangannya mas. Iya, pegangin. Berat banget nih. Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu masuk ke teman saya? Ayo mas. Selamatkan mas. Selamat. Selamat.
mengambil. Astagfirullah. Sesajen untuk saya. Astagfirullahaladzim. Syekh Abdul Qadir Jailani. Billahi taala Allah. Astagfirullah. Itu airnya Mas, ambil Mas air. Air buat minum Mas, air. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja yang jalingkut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bangunin Mas, bangunin Mas, bangunin Mas. Bangunin Mas. Bangunin Mas. Itu tanyain Mas kenapa Mas tadi Mas tanyain. Tanyain dulu Mas. Tanyain. Tanyain Mas Kuncung. Itu kenapa? Kenapa? Tiba-tiba kok kerasukan. Bayangan abang-abang. Bayangan abang-abang. Katanya ada bayangan merah. Ya mungkin katanya macan-macan tutul yang tadi dibicarakan. Berarti nggak boleh dibicarakan ya? Ya, enggak, katanya nggak pamitan, nggak bawa sajen. Hah? Nggak bawa sajen? Siapa yang nggak bawa sajen? Ya kita. Emang mau kemana bawa sajen? Apa mungkin mau berbuat yang nggak baik kali? Katanya kan tadi nggak bawa sajen. Ada-ada. Niatnya apa sih? Sajennya apaan sih? Nggak tahu ini. Ini langsung dikeluarin. Ini udah nggak apa-apa. Istighfar, istighfar, saya istighfar. Lagi. Mungkin dia pengen sajen keripik yang saya makan tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa makhluk halus mintanya sajen keripik? Yang bener aja bro. Ah, gak pers nih. Yaudah teman-teman, ucapin salam buat ini. Udah dulu ya. Ayo. Ya teman-teman, sekian dulu dari tim Jejak Alam Misteri. Barangkali ada kata-kata yang salah, baik disengaja atau tidak, kami mohon maaf besar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.